nyobain Bifesta. Kira-kira ini Bifesta yang ini yang ada sebum, yang untuk sebum ini apakah bisa bersihin makeup aku yang luar biasa ini? Kita cek ya. Ini aku dapat sampel. Aku ada beli yang full size, cuman aku pakai yang sampelnya dulu deh. Sayang soalnya. Coba kita lihat bisa gak sih dia ngangkat makeupku. Nih makeupnya kayak gini nih. Kita sekalian ngecek apakah memang bener dia gak perlu dibilas dan emang udah bersih gitu. Soalnya aku tadi pakai foundation yang apa ya, ya light coverage lah. Lumayan, langsung banyak. Ini glitter-glitter juga kelihatan deh. Tuh. Wow. Sekarang kita coba buat buka. Kalau bersihin makeup harus arahnya ke atas ya, karena kalau nggak ke atas nanti kamu makin tua nih. Nah ini kelihatan nih, ini kan masih kayak ada putih gitu muka. Ini udah warna asli nih. Dan di sini udah foundationnya keangkat. Ini pembersihan layer ketiga. Now kita coba layer keempat, karena aku ngerasa belum bersih-bersih banget, sebenarnya udah ngerasa keset. Jadi rasanya tuh kayak apa ya, dia tuh kayak ada lengket dikit, tapi lengketnya tuh kayak abis tuh keset gitu. Lengket, gak keset sih, lembab. Ya lengket tapi lembab, jadi gak yang lengket terus greasy, gak enak gitu ya. Kayak pakai oil yang ada oilnya, misalnya water campur oil. Cuman aku pengen ngetes nih yang keempat, kira-kira apakah yang keempat masih ada kotorannya. Itu padahal aku lightweight ya, makeup yang lightweight, apakah keempat masih ada kotorannya. So kita cek. Kalau kita makeupan full tapi cuman pakai micellar water meskipun gak perlu dibilas, kayaknya ini bakalan banyak sih pembersihannya, mungkin sampai 5. Ini udah sisa dikit makeupnya tuh, teman-teman bisa lihat. So guys, jadi setelah 5 kali ini baru benar-benar bersih makeup terangkat. Dan aku jadinya pakai segini nih, udah habis segini nih. Agak boros dan sayang kalau kamu mau bersihin makeup sebelumnya kamu nggak pakai cleansing milk atau cleansing oil dulu. Jadi tetap buat aku suggest micellar water untuk double cleansing.